sadar wisata dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Sabta Pesona merupakan jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan 7 unsur dalam Sabta Pesona tersebut. Dan untuk mengenalkan lebih jauh akan sadar wisata dan Sabta Pesona ini, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menggelar acara gerakan sadar wisata dan Sabta Pesona di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Salah satunya adalah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sangatlah tepat dipilihnya Kuningan sebagai salah satu kabupaten dilaksanakannya acara gerakan sadar wisata dan Sabta Pesona ini. Seperti diketahui, Kabupaten Kuningan adalah salah satu kota tujuan wisata bagi para wisatawan baik domestik maupun asing. Karena kan Kuningan sejak lama selain memiliki potensi alam yang indah, Kuningan juga memiliki beragam seni dan budaya tradisi yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kuningan ini dari dulu daerah wisata. Tinggal sekarang, potensi yang ada ini dikembangkan aja. Dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan APBD, APBD provinsi dan APBD. Banyak-banyak yang bawa ke sini. Apalagi sejak tol dibuka, tidak lama lagi nanti bandara dibuka, luar biasa. Kuningan ini mendukung semuanya. Aman, layak penumpang, bersih lah, tinggal ditingkatkan. Kemudian berindah, sehingga lalu sejuk. Tinggal sepuluhnya ditingkatkan, hotel ditambah. Acara gerakan sadar wisata dan Sabta Pesona di Kabupaten Kuningan ini digelar di salah satu objek tujuan wisata, yakni Gedung Sejarah Perundingan Linggarjati Kuningan pada Sabtu 6 Agustus 2016. Acara ini disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, masyarakat Kabupaten Kuningan, para pelaku wisata, dan tentunya oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Teddy Suminar. Kita menginginkan menjadi daerah tujuan wisata. Kita banyak potensi pariwisata yang kita miliki, dari mulai wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, dan tentunya wisata-wisata minat khusus dan buatan. Kita ini memiliki semuanya. Dan hal ini perlu didukung oleh semua masyarakat, lapisan masyarakat. Dengan adanya gerakan sadar wisata, kami tentunya berharap semua komponen yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan ini bersama-sama untuk menciptakan Sabta Pesona, ya. Salah satunya yaitu dengan adanya tertib, bersih, nyaman bagi para pengunjung di Kabupaten Kuningan. Semua kita bisa menjadikan daerah tujuan wisata kalau didukung oleh semua pihak, yaitu salah satunya adalah para pengelola, para pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Kuningan. Saya harap kita sama-sama setelah kegiatan-kegiatan ini datang ke tempat-tempat objek wisatanya, datang ke kegiatan kepariwisataannya, melakukan atau menciptakan Sabta Pesona. Di akhir acara, seluruh yang hadir pada acara ini melaksanakan bersih-bersih di sekitar Gedung Perundingan Linggarjati sebagai wujud nyata gerakan sadar wisata dan Sabta Pesona ini. Tim Liputan CTV, Kuningan.